Puluhan pengendara motor berjatuhan akibat truk kontainer bermuatan minyak olahan kelapa sawit tumpah di sepanjang jalan lintas Sumatera kilometer 104-105, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Batubara. Minyak jenis sterin yang merupakan hasil olahan dari minyak kelapa sawit yang diperuntukkan bahan baku untuk kosmetik dan sabun ini tumpah di badan jalan tanpa diketahui supir truk kontainer tersebut. Akibat dari kelalaian ini mengakibatkan puluhan pengendara bersama dengan sepeda motornya terpleset dan jatuh di badan jalan. Truk kontainer dengan nomor polisi BK8683EI yang dikemudikan oleh Marli kini sudah diamankan petugas pos lantas Indrapura guna menghindari tumpahan minyak lainnya di sepanjang jalan lintas Sumatera. Warga dan Satuan Sabara Polres Batubara kemudian bergotong royong dengan cara menyiram pasir agar tidak terjadi kecelakaan susulan. Menurut Iwan, salah satu korban saat dirinya dari arah Kisaran menuju Medan tiba-tiba saja tergelincir di jalan raya bersama dengan pengendara motor lainnya. Saya dari Kisaran mau ke Medan, jatuh di apa tengkongan itu tadi. Akibat apa tadi? Akibat inilah ada minyak bocor tumpah ini. Tadi 5 kereta kami jatuh semua di situ. Ada depan aku, belakang aku jatuh. Jadi banyak korban yang jatuh tadi ya? Banyak yang jatuh, sekitar 10 kereta ada. Berarti sepanjang jalan ini minyak tertumpah gitu ya? Iya, sepanjang jalan ini. Selain itu, Gultom, salah seorang warga, mengatakan saat itu dirinya berada persis di belakang korban Iwan dan tengah berupaya mengejar truk kontainer tersebut. Jadi pas pulang piket tadi, mulai dari pabrik beton yang baru itu, saya melihat ada kecelakaan ibu-ibu orang. Orang itu ngomong karena jalan licin, saya lihat ada cairan tumpah. Jadi saya kejar, anak sekolah pun depan perumahan ini ada lagi jatuh. Saya kejar, dapatlah di tanah rendah ini. Saya infokanlah kepada mereka, cairan mereka tumpah. Dan tumpahnya cairan itu adalah cairan pengolahan dari CPO yang ketiga, Olin. Di truk ini ditahan itu sementara? Lagi kita amankan, jadi nggak kita kasih jalan karena cairannya masih tumpah. Nanti makin terjadi korban berikutnya akibat tumpahan cairan tersebut. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian ini, namun puluhan korban mengalami luka ringan. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.